Assalamualaikum everybody, welcome welcome everyone to League of Legend. Yeah, kalau siapa yang dah lama tengok channel aku, dia akan perasan yang aku nampak lain sikit hari ni. Disebabkan aku dah ada green screen. Baru je, bukan beli pun sebenarnya, aku ambil daripada apa tu, kain kat kedai. Lepas tu aku buat jadi screen je. Ini just nak testing je lah. Dan hari ni pun, as you know, aku cuba suka mentesting benda-benda yang pelik-pelik. So aku baru settingkan aku green screen, aku boleh letak selotip kat atas, tak paku pun, dan aku terus recording. Tu je apa yang jadi dalam episod ni. That's just random. Okay, tu betul. So kalau kau perasan aku tap tu, itu aku salah setting sebenarnya tadi. Tapi tak apalah. Aku tengok macam kawasan ni dah okey, kawasan green screen ni. Aku mula nak letak yang sebelah tengah sikit tu kan. Tapi yang ni nampak okey lah. So ya, hari ni aku main sebagai ADC pasal aku tengok ping aku cantik. Ping aku just 90-100 je. Tadi ada sekali 200. Aku macam, oi, cubalah record, macam tak ada masalah je. Okay lah, malah. So aku macam, boleh aku borak-borak sikit, aku cakap-cakap sikit pasal ada 2-3 benda yang aku nak ceritakan. Dan ada 2-3 iklan yang aku nak beritahu. Aku tak tahu episod ni keluar bila, tetapi nanti aku ceritakanlah apa yang nak jadi. So kita startkan. Sekarang kita main, dah ada rules and mastery yang normal. Okay, banyak gila aku tolong kau tu. So aku cuba untuk nak jadi macam player normal. Aku dah ada, aku tak fokus sangat kepada cooldown sahaja. Shit, aku tak suka tu lah kalau ada. Kalau pasal lah, siapa yang tahu, aku jadi shotcaster tu kan. So satu benda yang aku perasan selepas aku study shotcaster is that banyak benda kau belajar kot dengan tengok orang lain main. Bukannya kau main saja, kau tengok orang lain main pun kau dah dapat banyak sikit ilmu. Macam contoh dia, sekarang ni aku main Caitlyn pun pasal apa tu, aku tengok lepas tu ada orang main, dan banyak benda yang aku nak study. Dan aku rasa macam, excited lah pula, aku nak cuma main lah. Dan tengok-tengok tiba-tiba dalam game ni tak ada orang nak jadi ADC pula. Aku macam, perfect sangat. Kalau kau perasan sekarang aku ada ambil tankiness sedikit. Aku bukan truly damage pasal dengan cara aku main, aku rasa ni yang paling perfect lah. Yes. Kalau kau tahu tips yang lagi bagus, aku better beritahu aku. Pasal like I say, aku ni bukan yang expert. Jadi aku nak conserve sikit. So macam aku nak cerita sikit tu, siapa yang ikut kepada League of Legends punya competition, sekarang ni dia ada Championship Tournament International untuk MSI, Mid Season International. So Korea lawan dengan US, NA, EU segala. So BM Shotcaster akan host benda tu. Satu yang nerve wracking sikit tak, tapi satu benda yang aku rasa macam aku nak cuba buat. So aku macam excited. Ni sebenarnya nak buat iklan. Masa tu sebenarnya aku dah buat vlog dah untuk aku nak iklankan benda ni. Tapi aku tak sempat dengan PC aku, sedikit problem masa tu. So whoop. Yay, first blood. So macam aku masa tu buat vlog, tapi disebabkan aku record guna phone dan aku tak sedap sangat kualiti dia, terlalu bergaung sangat. So aku macam sakit hati sikit lah. So aku macam aku malas nak record. Aku malas nak post, memalukan aku. Pasal siapa yang tahu aku memang fokus gila sangat-sangat dengan audio. So aku rasa macam tak apalah, kita buat dalam vlog lain. So game ni lah. So aku, why? Ada siege, good. Aku tak nak balik kalau aku ada siege. Nice, thank you Mundo. Mundo pro lah. Aku tak pernah main dengan support yang tak KS. Even aku sendiri, aku akan ambil kesempatan untuk KS. Wow, aku boleh balik dengan BF sword terus ni.
Nampak kali ni aku nak letak watch ni just for safety. Aku tak nak ambil risiko. Yes. This is fun. Wow, banyaknya damage yang aku dapat. And ni lah sebabnya aku ambil tanky punya mastery sikit, pasal aku nak life steal tu. Like I say, aku main karakter ataupun champion yang boleh katakan squishy jugalah. So aku tak nak ambil risiko dengan semua menghilangkan semua nyawa aku. Damn it. Tak dapat. Oh yeah. Oh yeah. Hopefully kau boleh apa tu, aku rasa jakun lagi pasal aku ada green screen ni kan. Tapi aku rasa macam setting. Wow. Woo. Come on. Damn it. So aku rasa macam set apa tu, green screen ni kalau kau perasan lah, tak perfect sangat. Kau akan nampak sedikit shadow kat belakang ni. Akan ada kan macam angin bayang-bayang sikit tu. Tapi ni lah setting yang paling cantik aku boleh buat dengan selotip yang aku ada. So benda aku rasa macam aku nak nak fokus apa, life steal sikit lah. Okay. So macam benda ni je lah yang aku boleh buat dengan masa. Ini pun masa aku setengah jam untuk buat tau green screen ni. Dan ada 2-3 benda yang apa tu, game yang aku boleh record dengan green screen ni. Satu Stardew Valley, League of Legends. Dua game tu yang aku nak fokuskan untuk green screen. Dan aku tengok akan cuba untuk okay sikit pasal kalau dapat shadow kat sini, pasal lampu tak cukup, lighting tak apa cantik sangat. Tapi alah, kau pun faham lah dengan apa tu bajet yang aku ada dengan benda yang murah. Holy shit, banyaknya benda pokok tu. Menyemak tu dia ni. Woo. Come on, you can do it. Oh, wow, mundur. Bro, gila, siap mundur ni. Noise. Oi, aku typo. Aku nak push kit ni pasal dia asyik push aku je. Okay, good. Ya, dia boleh macam aku cakap lah, selepas aku tengok pro player main, aku dapat banyak sikit ilmu berbandingkan dengan aku just main dan belajar macam tu sahaja. Fuck. Aku sepatutnya B tadi. Yikes. Tak apa. Dia dah up. Terlupa. Aku terlupa nak susun. Okay, cantik bawah. Macam ni naik top. Jungler. Okay. And ini aku rasa aku first time main apa tu ADC sebenarnya. Dalam season ni lah, ni first time yang aku main. Dan aku terus macam aku cakap, aku main aku terus record je. Aku jadi tak jadi, itu lain cerita. Hui. Kena lupa pula cerita pasal matchup kita yang ada kali ni. Kat top kita ada Malphite melawanan dengan Toxic ni. Si Toxic yang aku paling tarik, paling sakit hati ni. Ataupun orang panggil dia nama Siege. Dan di jungle kita ada Akali, kita lawan dengan Yi. Lepas tu mid laner kita ada Fizz lawan dengan Grave, S1. Aku masih banyak benda yang aku nak kena hafal lagi. So lagi-lagi dengan muka yang baru, dengan Swan muka smart gila tu yang baru. Aku suka. Fucking hell. Swan muka dia macam tak macam dulu lah. Dulu dia macam creepy je. Tapi sekarang dia muka dia macam, oh, handsome. Macam tu.
So di bottom macam kau nampak sekarang ni, kita Nidalee lawan Nidalee ADC. Well technically dia APC. Tap dapat. Technically dia APC. Lepas tu oh my god. Well, I suck. I need to go home sebelum orang lain datang bottom. So matchup ni aku dua-dua nampak macam pelik, pasal aku belum lagi cuba berlawan dengan ADC, bukan ADC lah, Carry Nidalee. Yeah, agree. So macam ni first time aku main ADC, so aku macam banyak benda aku tak tahu. Kalau kau nak beritahu sebelum ni, kalau kau perasan aku dah buat video yang aku main top, dan yang ni aku main bottom. So lepas ni aku nak cuba role-role yang lain, bukan sekadar support sahaja. Itu yang aku nak dengan series aku sekarang ni, series study aku sekarang ni. Dan apa tu, aku sekarang ni aku aktif gila dalam forum balik. Aku baca semua benda. Usually kan sebelum ni aku macam malas gila nak membaca semua benda. Tapi sekarang kena wajib. Takkan macam mana kau nak shortcast tapi kau tak tahu pasal game tu kan? Orang kata macam tu. Wow. Safe. Well, dia keluarkan ult dia macam tu je. So kalau kau perasan nama aku sekarang dah ada Inuyasu BMSC, itu maksudnya BM Shortcast. Dan apa tu, dalam MSI aku dengan diorang nak buat kan. So lepas ni pun aku akan cuba promotekan video diorang juga, pasal kesemua shortcaster dia nak cuba buat video sendiri. So yang ni salah satu cara untuk kita orang semua study untuk bercakap, study untuk buat semua benda. Oh, nice lah. Gila lah mundur ni. Macam aku ada banyak kekurangan yang aku ada tau. Macam aku masih tak reti nak cakap on camera. Macam aku nampak muka aku terus macam gelabah sikit. So itu satu benda. That's why aku nak fokus ke green screen sekarang, pasal aku nak cuba bercakap sambil tengok muka sendirilah. Jangan rasa awkward bila tengok muka sendiri. Dan satu lagi yang aku perasan, rambut aku tak nampak. Aku nampak macam rambut aku tak ada. Is that dalam shortcast kau akan dengar suara kau sendiri bila kau bercakap. Dia macam ada replay sikit kat dalam headset tu. Dan itu wah, first time aku testing masa tu kan, memang rasa pelik gila lah. Pasal aku tak pernah lagi dengar suara sendiri bila aku record. So dengar benda tu satu benda yang awkward gila lah. Oop, selamat. There's no way for me to run away. So macam aku masa sampai macam tak reti nak bercakap. Dia cakap okay, ni testing, kau cuba cakap. Aku macam aku dengar suara sendiri aja. Cuba dia aku nak cakap ni. Sampai aku rasa malu sangat. Rasa macam esok macam malas gila nak datang kerja. Asyik buat silap-silap benda macam tu yang buatkan aku rasa macam malunya aku. Sepatutnya aku boleh, pasal aku buat YouTube dah berapa lama dah. Aku dah fokus dengan YouTube dah berapa lama. Tapi kenapa benda simple as in cakap depan kamera pun tak boleh buat lagi. So benda tu yang aku rasa macam kenapalah teruk sangat aku ni. Aku rasa macam tu. So hopefully aku lepas ni Sabtu Had aku boleh fokuskan recording untuk League of Legends sahaja. So every week aku cuba aku nak postkan video balik lah. Game-game yang lain aku cuba main juga, tapi aku nak lebih fokus sekarang ni channel aku kepada League of Legends, bukan macam Minecraft dulu. Eh, nampak jugalah rambut aku.
So kadang-kadang kamera webcam aku dia akan macam kena cancel sikit, dia macam gitu. Tapi tu pasal webcam aku webcam murah. Itu bukan salah OBS atau salah apa, itu salah kamera aku yang murah. Hopefully aku dapat beli yang mahal sikit. Fokus, fokus, push, push, pop. Oh, semua CS dapat. Macam mana CS aku dengan Nidalee? Huh, aku nak dekat dua kali ganda lebih daripada Nidalee. Noise. Satu ayat baru yang aku suka cakap. Noise. We can try. Okay, rasa boleh ni dengan mundur. Mundur ni dah lah pro. Thank you. It's an old school dinosaur lizard fight. Woo! Oh my god! Aku lupa dia masih ada ult, aku tak perasan. Yep, dapat satu kill, tak apa. Yang penting walaupun aku mati aku tak kisah pasal aku noob. Dapat lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Sikit lagi nak mati. Okey, yang kedua Yi dah mati dah. Yang ketiga akan dicuba nak dapatkan Malphite tetapi dapat tak dapat. Tapi Malphite tetap dapat membunuhkan aku benda mundur. Kurang ajar betul. Dan akan lima dapat triple kill untuk Malphite. Oh, best gila. Dia boleh dapatkan triple kill just macam tu je. Kalau jungler dapat triple kill, dia dapat fokus pada semua lane tau. Itu yang aku suka. Kalau contoh macam aku ke ADC ataupun yang mid ke, kalau contoh aku tak roam, aku tak dapat apa-apa kot. Aku dapat tu duduk mid je lah. Mana kena tengok. Wah, top. Siege macam biasa, still lah kan gunakan acid kentut busuk dia untuk mendapat bunuh semua CS. Itulah Siege. Kalau kau perasan itu je lah Siege yang dia boleh buat. Aku akan cuba untuk shortcast sikit dalam video-video aku sekarang ni pasal aku perlu belajar untuk jadi color caster ataupun yang bercakap masa perlawanan tengah ada. So aku suck gila dengan apa tu color casting. So better aku study sekarang lah sebelum aku kena buat selepas ni. Pasal aku tahu lepas ni aku kena banyak color caster. Play by play. Pasal ada 2-3 orang dah play by play color caster. So aku kena geti ke buat kedua-dua ni lah, bukannya satu sahaja. Boleh, tak ada masalah. Dengan bawah pun missing seorang. Tak maulah. So macam aku kena buat semua benda. Yalah, kau buat kerja kalau buat satu benda je, you are technically useless in the company. Yang ni satu tips yang aku buat untuk siapa yang bekerja lah. Kalau contohnya kau nak cepat naik pangkat, kau nak cepat apa tu buat dapat semua pakan-pakan yang kau nak, kau jangan buat satu benda. Macam bila aku kerja salesperson kan, aku bukan dia salesperson saja, kau kena jaga stok jugalah, itulah inilah. Banyak, senang cerita banyak benda lah kau kena buat supaya bos nampak macam oh you are not doing only one thing, kau buat dua atau tiga benda. Oh fuck, dia masuk terus. Oh. Seriously, mundur ni best gila. Aku macam nak cuba pula mundur support. Banyak benda dia boleh buat tu. And kau tengoklah, dia carry aku daripada aku know nothing to I know something. Item aku bukannya OP lagi. Item aku tak OP lagi kot. Tapi disebabkan dia dia carry, senang cerita dia carry aku sekarang ni, aku dapat buat banyak benda. So sekarang ni aku nak terus pergi ke apa item aku nak beli ya? Aku nak beli shotgun ni.
Ya, aku beli shotgun ni lah. Pasal aku nak, aku nak tu dapatkan dia punya attack speed dengan critical hit ya. Itu yang aku nak. Oh yo, mundur. Mundur dapat. Gila lah. Kita tengok top. Apa jadi? 2 lawan 1, 2 lawan 2. Tetapi tankiness dah nak mampu lah tu. Dia punya health dia sikit sangat. Woo. Still dapat. Still dapat kill satu. Tower memang dah jatuh tapi aku dapat shutdown kill. So that means aku dapat 300 bonus gold just untuk dapat satu kill tadi. Worth tak worth? Sebenarnya tak. Tower jatuh. Tetapi tetapi aku dapat shutdown. Itu yang aku puas hati sikit. So sekarang dengan gold yang aku dapat tu, aku dapat belikan rapid fire cannon. So siapa yang tak tahu rapid fire cannon, biar aku boleh baca kat bawah ni. 30 attack speed, critical hit, movement speed. Yang orang aku nak lah, yang aku nak sekarang ni attack speed dengan critical. Itu yang aku nak tiga-tiga tu. Passive ni while moving, while attack, blablabla. Okay, tu nanti aku boleh baca sendiri. So sekarang ni dah lihat dekat mid, so aku pun nak pergi mid jugalah. Wow, fish. Dia punya ikan dia terlepas sedikit sebelah kiri. Ni dia corner sikit ke kanan dan dia tak dapat tangkap. Dan aku pun buat benda yang sama. Untuk wop, suara nak datang. Fuck, aku tak boleh lawan dengan Lily. Itu salah aku. Aku rasa macam aku confident enough, tapi dengan Cougar stand dia tak boleh. Aku tak boleh buat apa-apa. I cannot do anything without aku dah mati, apa boleh aku tembak. I cannot do anything without my mundo. Come on. Oh, pasal dah malam. Dia dah malam sikit, so shadow lagi nampak. Kena beli lampu lagi satu aku rasa. Macam sekarang Tak mengganggu sangat lah pasal sebelah kiri tu kan. Tapi untuk aku rasa macam tak perfect. Geram pula kat sini. Takpelah. Sikit lagi. Come on. Aku nak beli ni. Okay, good. Wow, fuyuh 3 lawan 1. Memang tak boleh selamat lah. Hai. Siapa nama dia ni? Hamaninga. Dan aku punya ping ward ni dah berapa lama dah aku pegang. Already gone. Nyawaku nak mampu dia. Oh, is all you. aku perlukan minion untuk mendapatkan balik aku punya nyawa. Pasal aku ada blood thirster. Tapi sekarang apa tu, meta sekarang ni kebanyakan orang dia akan suka ambil double life steal item. Yelah, pasal kebanyakan orang tanky, so kita kena pasal yang tanky mesti akan attack kita, fokus kita. So kita macam kena mendapatkan tankiness kita balik lah. Itu double life steal untuk double life steal pun untuk aku macam fokus pada tanki juga. Dapat tak kita nak tolong dia? Kita cuba masuk. Terus. Boom. Sedikit lagi untuk dapatkan. Kalau aku ada lebih timing. Nice. Dapat. Walaupun tak dapat kill, aku nak assist. Itu yang aku nak. So sekarang ni aku nak cuba dapatkan balik life steal. Pasal macam aku cakap, dengan aku ada blood thirster ni. Wow. Come on. Dah kena pick. Yang penting aku dah ignite ni supaya aku dapatkan assist. Dan mana tahu aku dapat kill tu. Kena tengok sekarang. Ye nak cuba masuk tapi tak dapat nak buat apa pasal Akali dah ada kat situ. Wow, mati terus. Best pula aku dapat macam shortcast sambil main game ni.
Kalau gitu aku nak mati lebih lah. Aku nak mati lebih supaya aku boleh showcase lebih. Ada orang cakap suruh cuba gunakan apa Baron Replay untuk orang boleh hantar gameplay yang diorang nak hantar kat aku. Tapi aku tak tahu aku boleh dapat ke tak. Kalau korang tahu macam mana nak buat, aku boleh boleh cuba buat macam mingguan lah untuk showcase kan. Bukan just aku dengan member-member aku, dua-dua akan cuba buat. So sekarang ni aku nak cuba beli yang ni, dapat ambilkan critical lagi. Kita main ni dulu. Patut kita main ni. Okay, cukup. Terus pergi ke mid. Mid nak habis dah. Sekarang berapa minit ke 20-30 lah. 26 minit. Kita dah ada 35 kill untuk blue team, iaitu team aku. Kita ada 19 kill untuk diorang. Dua-dua ada ada satu dragon. So buffnya still sama, still 6 attack damage dengan ability power. Selepas ni dragon dah tak ada pasal dah tukar kepada elemental dragon. Aku tak sabar nak tunggu update tu pasal banyak benda aku kena baca. Banyak gila benda aku kena baca. So Come on. Sikit lagi. Okay, good. Damn it. Dapat. Come on. Ah, tak dapat. Ah, shit lah. Aku tak dapat sampai. Aku nak cuba dapatkan kill daripada Ye, tapi nampaknya aku tak dapat critical yang aku perlukan. Aku dapat critical tapi tak cukup tinggi damage yang aku dapatkan untuk dapat last hit tadi tu. Dah berapa lama aku tak main normal? Aku rasa dah lebih 2 atau 3 hari aku tak main normal. Aku rasa main aram dengan yang hex mana? Apa hex tu? Alamak, apa dia hex tu? Yang boleh buka kotak macam CSGO tu. Aku asyik main yang tu je. Wow, Fizz masukkan dengan ultimate dia. Dah dapat separuh tau. Wow, damage dia tinggi gila. Wow. Jangan main-main dengan Fizz. Walaupun tankiness dia dapat bunuh. Tapi kalau kita cakapkan daripada dulu sampai sekarang, Fizz dia paling best dia lawan dengan tanky. Pasal dia boleh pilkan dia punya nyawa dah macam pisang mempil. Macam kita nak bakar pisang. Bukan macam tu je. Senang ke kita nak bunuh? So sekarang ni dia lihat dekat bawah. Aku nak cuba pergi ke bawah juga. Dia nak cuba fokus ke Fizz pasal dia nak blue buff. Tapi aku pun datang dari belakang untuk dapatkan balik kill tu. Dia akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan. Come on. Oh my god, Nidalee tinggi kuat ni. Woo. Aku tak boleh masuk. Aku kena tunggu belakang. Ingat tak kenapa aku ambil runes ni? Disebabkan aku terlalu paper lah aku ambil benda ni. So peringatan untuk diri sendiri. Kau tu sekeping kertas. Kau adalah sekeping kertas yang senang nak mati. Dia Malphite masuk dengan ultimate, tetapi Akali dia pergi balik ke sana. So dia switch places. Tak ada seorang pun yang kena ultimate tu. Aku suka tengok yang jenis yang something macam tu jadi. Macam bila Yasuo macam ni Dragon Pit. Okay, ni Dragon Pit. Yasuo kat sini, Malphite kat sini. Malphite masuk, Yasuo pun tukar tempat yang sama. So macam vroom. Shit. Tak boleh buat apa-apa. That was really funny and really cool. So sekarang ni aku nak cuba jangan main-main pasal aku dah 9 death yang aku ada. 10-9. So aku nak peratus aku participate dalam team fight ni sungguh kurang. Dan aku tak nak fit. Aku rasa aku death paling banyak sekarang dalam game. Dan aku ADC. Oh my god, that was so funny. Boop. Nice, thank you. At least aku tak negatif sekarang. Bukan negatif, aku tak normal sekarang. Itulah. This is really fun. Masuk. Double kill, triple kill.
Come on, I need a triple. Hey, triple kill untuk aku. Nak cakap triple kill tak ada, ni free kill dia lah. Cuba kita dapatkan last hit yang terakhir. Tak dapat, tapi tak apalah, kita dapatkan endkan dengan aku dapat triple kill. Aku dah puas hati dengan tu. Terima kasih banyak. Macam aku cakap, kalau aku ada tips untuk aku jadi ADC, beritahu aku kat bawah. Green screen, minta maaf aku tak dapat nak buat apa-apa. Selotip pun ada yang dah tercabut sekarang ni. Terima kasih. Ni semua benda murah. Even kain ni just RM30 je untuk aku dapat. So thank you so much for watching. Kalau korang nak tengok MSI, tengok dalam link kat bawah. Aku akan letakkan link. And I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.